Oh, lagi gabut ya kan? Kalau lagi gabut tuh biasanya ngapain? Mau jam 11, nunggu temen main Dota. Udah online belum dia? Kita cek dulu ya kan? Udah online belum bocil tuh? Oh, sudah online. Kita bisa bilang Ikuzo, foto profilnya Elaina. Wow. Dan ketika gue inget-inget nama Elaina, gue inget lagi grupnya Elaina. Oke, kita buka Facebook. Deng, deng, deng. Buka Chrome, buka Facebook. Dudut lemot sekali. Majono Tabi Tabi The Journey of Elaina. Coba, ini dia grupnya. Oke, QA lah, kita gabung grupnya ya kan. WD. Belum diganti ini ya. Udah sejak berapa bulan yang lalu belum gua ganti. Udah 4 bulan ya belum gua ganti-ganti juga. Siap, siap, siap. Oke, kita main-main dulu. Scroll ke bawah. Apa nih? Oh, ini bergabung ke grup Majuno Tabi-Tabi. Apa nih? Buset, ada postingan yang mantap. Buat lu yang ngaku-ngaku Elaina punya lu, lihat nih, dia ngungkapin perasaannya ke gue. Berarti dia dah resmi jadi milik gue dong. Betul, aku juga sayang kamu kok Elaina-chan. Oke. Okay. Stress. Bayu-kun. Namanya Elaina-san. Oke. Okay. Stress. GWS ya bro. Kita komentari dulu GWS. GWS. Scroll lagi ke bawah. Oh, ada yang bagi-bagi wallpaper. Bagus-bagus. Scroll lagi. Astagfirullah. Apa pula ini? Alhamdulillah tinggal tunggu resepsi. Moga gak ada halangan. Doakan ya teman-teman. Semoga gue sama Elaina tercinta bisa langgeng. Amin. Makasih Gilang udah mau melamarku. Sekarang kita bisa bercocok tanam sepuasnya. Oke, lanjut komen. GWS. Scroll ke bawah lagi. Ahwak. Scroll ke bawah lagi. 400 like. 28 kali dibagikan. Ini yang paling stres nih. Kita lihat lagi nih. Pagi-pagi gue masih kuliah online. Istri gue baru bangun. GWS ya bro. Waduh. Kenapa isi postingan? Oh, wangi. Spong. Waduh, gile. Stres. Ya kan? Scroll lagi ke bawah. Hoak. Dan, kenapa? Why? Why? Kenapa? Isi grupnya kayak gini. Ini yang kemarin ya. Wih, udah 500 kali dibagikan. Wih, ini orang terkenal ini. Selamat bro, Anda sekarang famous ya. Pansos Anda sukses. Sudah mantap sekali gitu. Oh, ini yang gue bikin postingan ini kan. Gue bikin postingan. Udah sampai mana ini? Auto Jepang. Sasuga. Jadi ketika gue lagi gabuet atau misalnya lagi bad mood ya, sudah pasti grup inilah yang menjadi mood buster gue setiap saat. Udah lihat kan tadi postingan-postingannya gitu kan, semuanya benar-benar GWS. Siapa ini anggota grupnya? Ada Fanspec Muse Indonesia yang gabung. Ya maklum lah. Ya gue tahu Mimin Muse-nya itu juga pecinta wangi-wangi ya kan. Jadi maklumlah ke grup wangi-wangi. Harusnya nih grup diganti nama jadi Elaina The Animation Wangi-Wangi of Community. Nah gitu. Siapa sih yang memulai kata wangi-wangi ini ya? Kalau nggak salah yang bikin statusnya dulu itu dia Elaina dulu. Ya Elaina dulu, gue inget banget tuh Elaina. Habis itu Keking Genshin Impact yang wangi-wangi dan wangi-wangi. Tapi yang paling 100% wangi ya jelas Elaina, terwangi bos. Sudah banyak yang testimoni gitu kan. Tapi kalau ketika gue ngeliatin isi grupnya ini, kenapa isinya tuh orang-orang halusinasi tingkat tinggi ya? Kayaknya kalau halusinasi di grup Elaina tuh auto cepet famous kali ya tuh. Ada postingan kayak gini, yang like cuma, yang react 10 orang, yang komentar 5. Ada yang bikin kayak gini. 400 react, 100 jumbat komentar, 28 kali dibagikan. Gak habis thinking dah. By the way, kayaknya kalau gua itu bikin konten seputar nih grup sudah banyak deh ya. Majono Tabi Tabi nggak bisa gini ya, harus ada kata. Right, lazy. Tuh kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 tuh. Gua buat 19 video ya dari yang gua share di berbagai channel tuh. Yang gua share di berbagai channel. Yang dimana di situ gua rata-rata sih ngebahas tentang grupnya ya. Semua informasi itu dari grupnya. Ini dari grupnya, grupnya ini yang paling atas ya. Coba kalau maju tapi begini doang dapat apa kita? Maju tabi-tabi, ya kebawah banget ya yang ini. Kalah sama Muse Indo, ya wajar lah. Mereka yang punya license kok dilawan ya bos. Saking menyangitannya aku gak bisa bilang. Bener-bener clickbait ya. Berita paling menyedihkan bagi para wibu. Apanya yang menyedihkan? Oke. Jadi sebenarnya gue itu juga pesan pecinta wangi-wangi Elaina huha-huha sepong-sepong ya. Tapi gue gak akan pernah bikin status-status ekstrim kayak sepong-sepong kayak gitu. Karena menurut gue itu harus dikomentarin GWS ya. Lihatlah ini komentar sampai 174. Pasti isinya komentarnya sama itu. Ah ada juga yang GWS yang kayak gini kan. Halu. Rumah kok. Wah ini kasar banget ini. Kenapa rumah yang dibahas? Punya aku kok bisa ada di rumah lu? Nah. Dan kayak gini-gini. Apa pula ini? Widila. Ada pula dia punya caking gitu kan. Tapaten. Udah pastilah ini cringe ya kan. Oke. Jadi, nah sudah wallpaper gua pun wangi-wangi gitu kan. Jadi ya sangat mengasihkan ya ketika melihat ini grup ya. Emang ini grup paling ramai sejagat ya. Isinya tuh orang-orang yang ramai-ramai gitu ya. Yang mau gabung ya mungkin lu sudah pada gabung. Sebelum nonton video harusnya lu udah pada gabung gitu ya. Karena wangi-wangi sekali itu grup ya. Karena itu grup wangi-wangi, satu catatan. Karena itu grupnya Elaina The Wangi-Wangi ya kan. Jadi ya sampai situ aja kali ya. Karena gua mau cari yang wangi-wangi lagi. Karena sebuah hal yang wangi-wangi pantas untuk dicari. Thanks for watching. Gue Afriel. See you next time.